Malu masalahnya. Mau apa lo? Ah, santai bos. Lu mau ngapain di sini? Tujuannya apa lu pada di sini? Lampu merah. Ngapain lu main gua? Pas lah dulu, pas. Enggak usah rese lo. Selalu dulu. Wah ini ya. Pas berani lo sama gua. Selalu dulu bos, saya belum. Ilmunya lebih tinggi daripada lu. Aduh. Santai bos. Saya lagi pengen emosi bos. Selalu dulu bos. Udah mulai kesini aja sama dulu. Oke, buset. Banyak banget ini. Ada batir kan? Ya kemarin kan. Coba kemarin maju. Banyak banget ini. Ayo, bah, kita. Udah, langsung aja. Langsung aja. Aduh, ini. Dah, intinya sesuai dengan perjanjian kemarin. Iya. Katanya Ki Ireng mau tobat, mau berhenti, tidak akan lagi mengisi kan. Dah, ini udah 2 orang. Ini hitam sama saya bakar tuh pada. Nantang saya. Iya, tadi tuh nelpon bar saya orangnya kan. Ngomong apa deh? Mana yang namanya si Menel, cenage. Mau ditantang sama anak buah Bang Jago Merah. Enggak dibilang Abang Menel bukan spiritual gitu. Abang Menel tuh preman, enggak usah ditantang-tantang gitu. Nah, tapi ini? Kita enggak berisiko nih ke sini berdua aja, soalnya banyak lo anggotanya lo. Dia bilangnya ngomong siapa? Namanya siapa bilang? Namanya Bang Jago Merah. Yang nantang itu. Yang nantang. Iya. Jangan-jangan nanti saya datang Bang Jago Merah KW lagi. Ya enggak tahu kalau urusan itu karena tadi dia nelpon saya. Bang, iya, kan udah bilang Abang Menel enggak level yang KW-KW itu. Gitu. Bukan level Abang Menel itu. Ya karena apa, Bah? Saya jujur, Bah, ya. Karena dari kemarin dia neror saya terus. Kalau spiritual yang namanya Abah Menel, Abah Menel Kocelak cenangnya. Ya, yang suka godain janda. Yang suka godain janda kalau enggak datang saya acak-acak rumahnya. Oh gitu, ngancem-ngancem. Ngancem-ngancem dia. Katanya Abang Menel spiritual abal-abal. Heeh. Ini udah live. Di-live-in aja. Udah live. Astagfirullah, kameramen live enggak bilang-bilang. Coba gambar bagus enggak? Aman enggak? Bagus, nyaman. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat sahabat-sahabat Kang Yang Biru dimanapun berada, buat sahabat-sahabat Abah Menel dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini Kang Ian Guru dengan Abah Menel ditantang preman si Jago Merah. Ngakunya si Jago Merah bilangnya dia itu kemarin sudah menghadapi Ustadz Nasihin. Katanya jangan-jangan itu orang itu ngaku-ngaku si Jago Merah, jangan-jangan dia pansos. Mungkin bisa jadi. Ngaku-ngaku biar ketemu Abang Menel artis. Ya. Kalau yang settingan gak level kalian, mending kita pulang aja. Emang Abang Menel artis? Artis Abang Menel. Ah, yang artis baju nu goreng kieu. Janda mana yang kenal Abang Menel? Harem jadul dia mah. Udah gini aja, Bah. Jadi sebelum kita datangi tempatnya, marilah kita mengucapkan sholat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan diri kita diberikan di akhir kiamat nanti oleh syafaat kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selawat. Selawat apa? Jibril. Ustomi aja. Jibril aja. Ya udah, boleh, silakan. Kalian bisa enggak? Enggak bisa saya. Enggak bisa. Ayo. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi serak saya, kalian. Saya emosi terus, yuk sambil jalan yuk. Oh gitu. Ya, sini kalian. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu apa? Preman apaan? Preman KW. Enggak level. Serius, Bah. Enggak dipupuk pakai botol nanti kepalanya, Bah. Pada mabok. Mabok itu, Bah.
Mabok apa, Bang? Saya enggak mau urusan mabok sana, mabok minuman. Enggak tahu itu mabok itu kayaknya just jus, Bang. Jangan ngeprank saya loh. Hah? Jangan ngeprank saya. Serius, ngeprank-ngeprank gimana? Saya serius. Udah saya bilang kalian, saya tuh enggak level yang setting-settingan tuh. Jangan ngeprank, malu-maluin saya loh. Settingan. Kalau enggak percaya silahkan. Jangan-jangan preman halu. Enggak ada yang enggak level, sama enggak level. Maaf, sorry, Bro. Sekarang gini. Gimana tadi gimana nelpon Kang Yan? Telepon. Katanya Abang Meran itu sok hebat, sok sakti, kuar-kuar di YouTube. Kuar-kuar di YouTube bilangnya. Ya kan saya ngenantang preman. Gitu. Ngenantang preman. Terus urusannya apa dia dengan saya? Ya karena kan kemarin Abah Menel itu ngeyel-ngeyel di. Jangan-jangan gitu Kang Ian mau nyoba-nyoba saya lagi ya. Sekokok kamu dibayar siapa kamu? Bah, hidup apa? Di dunia ini kita jangan selalu seujon kepada sesama. Jangan-jangan Kang Ian jebak saya. Gara-gara rebutan janda sama Kimercon. Janda deh aing mah. Kalian jangan rebutan janda sama Kimercon. Enggak. Haram jandol. Tuh kalau enggak percaya tuh coba datangnya aja. Coba kalau berani sok dites nyalin aku aing dia. Sok. Ini orang kalian bukan. Coba dicoba dulu. Jangan bikin saya emosi. Ini orang kalian bukan, saya tanya. Buktikan. Bukan. Kok ngusangnya ngel coba datangin aja dulu. Coba sini. Soalnya coba. Saya tuh enggak level yang abal-abal itu, bukan kelasnya. Kalau enggak percaya ya. Kalau preman gak usah assalamualaikum lagi lah. Ngapain lo? Nongkrong. Halo mas, lagi ngapain ya nih? Lagi ngapain, ha? Kelihatannya lagi ngapain gua? Ya kan saya nanya baik-baik mas, santai aja. Nah, siapa mana yang nyari apa mana? Mana yang nyari apa mana? Gua nih, Bang. Mau apa lo? Lu mau ngapain di sini? Tujuannya apa lu pada datang? Enggak, katanya buat natangin saya. Emang bos siapa? Gua. Siapa? Apa? Lu ngapain nyeramain gua? Gua nih, Abang Jago nih. Bang Jago merah, mau ngapain lu? Oh, Bang Jago merah. Ngapain nyeramain gua? Eh, pas selalu dulu, pas. Eh, enggak usah rese lo. Selalu dulu. Duduk nah, sambil ngopi sambil rokok. Jangan sekarang berasa. Ih, ini mau dengerin aku, Bang Jago Merah. Gua ini ya, cepet berani lu, cepet gua. Cepet saya, belum. Ilmunya lebih tinggi pada lu. Aduh, apa itu? Emang salah juga, main emosi gua, slow kan. Apa? Ya, mau apa kesini? Apa ini makanan? Apa? Modal minum aja gitu darat. Lawan kalian aja tuh beres. Kamu jangan masuk. Abang lo selo aja. Santai bos. Berbicara baik-baik bos. Berbicara baik-baik. Slow. Ngomong apa lo? Sama gua dulu. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Santai bos. Segitu doang. Kamu belum tahu siapa saya. Santai. Bangsat. Berbicara itu harus pakai sopan santun bos. Namanya. Jangan seperti ini. Minum. Astagfirullahaladzim. Mas. Saya borin aja. Jangan sampai minum. Kayak nak. Kalian enggak kapok-kapok, udah saya ingatkan. Hah? Santai, Bos. Santai, bertobat kalian. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bos. Uang gua. Iya, saya tahu itu uang kamu tapi istighfar. Ini kayaknya pada ini kalian enggak sadar kayaknya. Lebih baik kamu males punya duit ini. Itu untuk beli banyak bacot amat ah. Ribut sama gua. Santai bos. Saya ingatkan santai. Rasa. Saya enggak mau ribut sebenarnya. Saya ini ingin merangkul kalian ke jalan yang benar.
Ayolah kita marilah bersama-sama. Kok ceramah, kok nyeramahin? Kok nyeramahin? Ini ya, aku Bang Jago. Iya gua. Bang Jago merap KW model gini, Mbak. Bukan levelan saya. Lu ngomong apa? Ini kok pegang jauh lebih tinggi. Nih, bos ini bang, bosnya ya. Yang aku Bang Jago Merah. Ya. Ini Bang Jago Merah KW. Weh, jamplak berani, bos. Saya juga bisa marah, bos. Berani adu? Adu apa? Adu kekuatan. Kekuatan apa, bos? Adu ilmu. Sok atuh. Semua bosnya. Ayo sini. Ayo. Adu ilmu kita. Sini. Santai, bos. Santai. Jangan marah-marah begini. Santai. Kamu. Asuh. Aduh, saya bingung nih. Saya lama-lama emosi juga nih saya. Pada kalian mau apa? Coba kalian, coba kalian. Pengen tahu rasa jadi saya. Coba. Bos, saya dari tadi sabar loh. Jangan macam-macam emosi saya. Situ kamu itu nyeramahin datang-datang nyeramahin maksudnya apa? Maksudnya apa nyeramahin datang-datang? Ih, pegang pe. Situ. Pegang haram jadul doang. Mana lu, ah? Bepoh. Kamu saya sabar dari tadi, ha? Kita sabar, datang sini saya baik, bos. Halo. Kamu emosi, saya juga bisa emosi. Kamu yang aku Bang Jago Merah, ha? KW kamu itu. Kamu yang anak-anak. Gua enggak KW, Bang. Udah. Aduh, sia. Abah Menel. Jangan keterlaluan, Mbak, kasihan, Mbak. Kita tobatkan aja, Bang. Iya, saya sabar, ge. Pegang-pegang haram jadul dia. Bos kalian siapa? Jujur. Siapa yang menyuruh kalian menantang saya? Katakan. Cepat. Siapa yang menyuruh kalian? Katakan. Kayaknya orang ini banyak susuk. Ini pedot juga ini. Kamu punya ilmu kebal, saya tahu. Kamu itu punya ilmu kebal, saya tahu. Tapi ilmu kamu itu dipakai untuk kejahatan. Ini nyurup. Oke. Kerasukan nih. Ini kerasukan alkohol nih, sahabat-sahabat. Alkohol nih, ilmu-ilmu ini nih. Hai lu! Nyambat nih. Sekarang gini. Saya ingatkan satu kali lagi. Diam lo. Bertobat kalian. Istighfar. Diam lo. Istighfar mas ke jalan yang benar. Lu siapa? Sebenarnya lu siapa? Bang, satu. Iya sebenarnya mak udah pada oleng sebenarnya mak. Oleng ada apa ya? Kalian susah nggak bisa diajak bicara dengan baik-baik ya? Apa? Kameraman kamu jangan terlalu dekat. Bangun kita. Jangan terlalu dekat ya. Nanti kamu kena juga nanti. Sekarang begini, kalau memang kalian punya ilmu, silakan. Coba pukul saya. Ayo. Pukul. Jangan terlalu dekat. Kamu saya biarin dari tadi saya sabar rese kamu, ha? Jangan rese, bos. Siapa guru kamu, ha? Siapa guru kamu? Cepat kasih tahu. Cepat. Sini kameramen. Siapa gurunya? Siapa yang nyuruh nantang-nantang saya? Hati-hati. Ayo, mana? Yang mana ya ini? Yang aku Bang Jago Merah. Ini dua-duanya yang aku Jago Merah ini. Jago Merah KW, anda itu ngaku-ngaku biar saya takut. Oh, jadi ngaku-ngaku Bang Jago Merah biar saya takut. Iya. Hello, bos. Yang namanya Abah Menel tuh kalau sama preman enggak bakal takut. Saya dulu waktu kecil saya sudah dipalak nama preman. Duduk kalian dulu. Ya. Jadi saya tuh paling jengkel, paling benci dari preman. Maksudnya apa? Anda yang dulu pernah ini gangguin saya waktu saya kecil. Iya gua, Bang. Bener kan? Berarti kamu yang gangguin Abah Menel. Nantang-nantang saya. Jadi dulu yang waktu saya kecil waktu saya markir, saya ya, mulung gua, kamu gangguin gua. Saya. Emang lu mau apa? Ya kesempatan saya lah kalau gitu. Bertobat. Saya cari-cari Anda sudah lama. Diam. Jadi kamu ngaku-ngaku Bang Jago Merah biar saya takut. Hah? Sorry bos, hello. Super setan ya. Mau Jago Merah, Jago Putih, Jago Pelangi, bodoh amat aing mah. Jangan ngaku-ngaku Jago Merah kali ya. Maksudnya apa nantang-nantang saya coba? Lu pengennya apa, Bang? Hah? Daripada lu gitu-gitu lebih baik kita minum nih. Minum lah. Sikat aja bos, sikat. Bangsat orang ini bos. Minum aja bang, minum nih. Bos, jangan gitu-gitu bos. Loh bos, ya kalau minum gak mau sih bos. Minum. Ini kalau lu ngapain? Gue lagi bilang sama dia. Aduh, susah ini orang keras.
lu sama gua. Santai-santai. Allah. Lu sama gua. Berani ya? Oh gitu. Sama gua. Gitu. Ya, berani lu sama gua. Oh gitu ya. Kira gua tahu. Coba kalian, saya udah jengkel loh, dari tadi saya udah sabar loh. Hah? Saya udah sabar loh dari tadi ya. Gak boleh gitu. Saya juga bisa emosi. Hah? Jangan ajar kamu. Gak boleh. Istighfar, Pak. Jangan begini, biarkan kita tobatkan aja ke jalan yang benar. Kamu masih di bawah umur, kamu itu nak, jangan seperti ini nak. Belajar, kamu itu yang baik, jadi orang baik, jangan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Bah, ini gak ada kekuatannya, Bah, kalau kita hajar terus. Ya dia kan bilang, dia yang ngangguin saya loh, dari kecil. Ya gak boleh dendam, Bah, kita sebagai umat muslim saling memaafkan. Saya udah sabar loh. Sampai. Ngaku-ngaku Bang Jago Merah, emang saya takut apa? Ayo, terus mau apa kalian sekarang? Hah? Masih mau melawan? Hah? Ampun. Bah, Bah, jangan-jangan bikin buku, Bah, kasihan, Bah. Saya udah baik-baik lo, udah sabar dari tadi. Saya candain malah ngelunjak. Tobatin. Kita belajar menjadi orang yang baik, sahabat-sahabat. Coba tobatin. Masih sadar enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bah, pingsan semua ini, Bah. Hah? Pingsan, Bah. Ya biarin. Kan saya udah sabar dari tadi. Iya, kasihan, Bah. Kita santai aja, jangan terlalu apa memberikan kepada mereka ini. Keras. Saya kan udah sabar dari tadi, macam emang mau sih. Jalan yang benar, jadi buat contoh, Bah. Terus kalau pingsan enggak bisa ditobatin? Iya, jadi gini, Bah. Astagfirullahaladzim, kenapa dipingsanin ya? Iya, bilang saya itu kan apa? Jangan sampai keterlaluan kita mengeluarkan tenaga dalam. Saya emosi, kayak tadi emosi saya. Kalau udah seperti ini kan kasihan, Bah. Ini pingsan. Pingsan lah, enggak mau bangun. Kok pada pingsan? Hah? Kok pada pingsan? Ya orang tadi pakai tenaga dalam terlalu tinggi. Hukum karma kali. Seperti melawan dukun aja. Ini kan preman, Bah. Sebenarnya kita tobatkan memberikan contoh kepada muda-mudi. Uh-huh. Supaya jangan melakukan yang seperti ini, Bah. Apalagi kan, ilmu-ilmu hitam yang katanya Bang Jago Merah itu ya? Itu. Kalau muda-mudi kebanyakan melakukan seperti itu, minum-minuman keras, merusak masa depannya, Bah. Makanya kita tobatkan ke jalan yang benar, Bah. Nah, terus ini bisa ditobatkan nggak? Ya nggak tahu. Orang udah pingsan begini gimana? Duh. Abah mah terlalu nafsu tadi sih. Sayangnya emosi, Kikang Yan. Dianya nggak ini. Saya macam-macam emosi saya. Ya justru itu. Makanya sabar, Bah. Terus kalau pingsan gimana? Ya susah kita tutup. Masih bangun, Bah. Emang dia punya ilmu kebal, Bah. Tapi jangan terlalu tinggi. Kasihan, Bah. Itu terpengaruh alkohol itu, Bah. Setan itu, Bah. Awas, Bah. Cih! Aduh, Bah, kasihan, Bah. Kita darah itu, Bah. Astagfirullahaladzim. Itu yang aku Bang Jago Merah. Iya, makanya itu. Udah tobatin aja kayak. Tobatin aja ya. Iya, tapi enggak bangun nih. Bisa nanti saya hipnotis. Hipnotis bisa bangun. Bisa. Ya. Untuk orang yang coba disadarin dulu. Di hipnotis enggak apa? Ditobatin aja. Dengarkan apa kata saya. Bila mana ada tepuk 3 kali maka kamu harus bangun dari tidur kamu. Bangun. Duduk. Hipnotis bisa kan ya disadarin? Bisa. Jangan rasa lagi. Kalau rasa lagi saya emosi. Duduk dengan baik. Ikuti apa kata saya. Sekarang kamu tidak ada manusia yang bisa menaklukkan diri kamu selain saya. Kamu duduk dengan baik. Sila. Biasa preman tuh punya guru loh, para dukun loh, Kang Yan. Sekarang gini, yang menyuruh kamu melabrak saya siapa? Katakan. Bang Jago Merah. Yang benar. Jangan ngaku-ngaku loh, biar saya takut ngaku-ngaku gurunya Bang Jago Merah berarti Bang Jago Merah. Iya, yaudah yang penting tobat aja dulu, nanti kamu tunjukin ke saya ya. Nah sekarang gini aja ya. Sekarang panjenengan bertobat ke jalan Allah ya. Saya ingatkan. Karena anak muda seperti kamu janganlah sampai ya berbuat kejahatan, berbuat kriminal, berbuat yang tidak terpuji. Karena kamu
dulu disekolahkan sama orang tua kamu itu harus menjadi anak yang baik. Ingat orang tua, Bang. Mending cari kerja. Cari kerja yang baik. Karena kalau kamu seperti ini terus, maka masa depan kamu akan rusak. Ya? Gak boleh menyesal kayak gitu. Menyesal kamu yang melakukan ini, menyesal tidak? Senang-senang kayak gitu. Menyesal ya. Makanya kamu meminta maaf kepada ibu kamu, jangan meminta maaf kepada saya. Ya. Kamu meminta maaf kepada orang tua kamu, bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang seperti ini. Ya. Yang dilarang oleh agama. Ya. Karena buat para muda-mudi ini ya, edukasi. Jadi janganlah sampai kita hidup di dunia ini mentang-mentang kita masih muda tidak mengikuti aturan dari syariat Islam, sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Karena apa? Kalau sudah terjerumus seperti ini, maka masa depan kalian akan rusak, sahabat-sahabat. Jadilah kita sebagai manusia ini belajar menjadi baik, sahabat-sahabat. Marilah kita belajar dan belajar ya, sahabat-sahabat. Begitu. Kasihan orang tua dari kecil ngurusin kamu. Lihat orangnya sukses, membagikan orang tua. Kita bangunkan gitu. Ini yang kecil ini. Apalagi untuk orang yang sesuatu bangun. Baik. Duduk. Bangun. Bangun. Bangun situ duduk. Duduk ikut. Duduk dekat teman kamu situ. Duduk. Satu lagi sekalian tuh yang aku ngaku. Kita tuh. Tanya siapa nama kamu aslinya? Hah? Si Peri. Nama kamu si Peri. Kamu siapa namanya? Otong. Oh, si Otong ini. Namanya masih Otong, Bah. Si Otong apa si Lontong? Otong. 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 Pantesan Otong yang gede. Kamu jangan melakukan seperti ini. Kamu usia berapa tahun baru? Udah begini-begini. Otong gede namanya Otong. 16 tahun. Benar. Namanya Otong bukan? Nih, captain yang pisan. Otong, Bah. Otong. Jangan mentah-mentah Otong lo gede, namanya Otong. Abah mau bercanda terus. Biarin berkapok. Astagfirullahaladzim. Aduh, seana maning baca. Otong yang gede namanya Otong. Yang benar namanya siapa? Otong, Bah. Bah, serius, Bah? Iya, namanya Otong. Ya, Otong namanya. Kira ngadi-ngadi. Hah? Gimana? Ya, ingat orang tua kamu tuh 9 bulan di kandungan ya. Pertahankan supaya anaknya sehat, supaya lahir. Diurus sampai besar supaya menjadi orang yang berbakti. Astagfirullah. Pada orang tua. Ingat, ridho Allah itu ya, ridho ibu itu ridho Allah. Kalau Allah ibu ngeridoi kamu untuk menjadi orang sukses, berbakti kepada orang tua. Benar. Supaya kamu tuh dapat ridho dari ibu supaya mendapat kesuksesan. Jangan kayak gini. Ya, nantang-nantang saya di YouTube cuma apa sih? Paling canda-candaan. Bukan nantang-nantang saya bukan orang sakti. Ya, satu lagi, Fen. Kita bangunkan satu lagi, Pak. Di atas bisa. Bisalah, Yan Guru. Yan Guru. Untuk orang yang saya sentuh. Bangun. Minuman kamu sini. Kamu minum minuman seperti ini. Duduk sana dekat teman kamu. Kamu yang paling tua ya di sini. Kamu ngajar-ngajar ya? Ngajar-ngajarin anak-anak muda ya seperti ini kamu. Kalau rasa lagi, hajar lagi nih. Kamu nggak boleh ngajar-ngajarin seperti ini lagi, paham? Ya? Ini nggak sadar, matanya masih betem nih. Masih oleh. Paham nggak? Oleh. Ini nggak boleh yang begini ini saya buang. Ya, buat apa itu? Kamu itu. Oleng, nggak bisa ngomong. Udah, saya netralisirkan dulu, Pak. Oleng. Cabang begini, hadir, sabar, sadar. Nama kamu siapa? Luntung. Luntung. Ya. Luntung, Bang, arane. Yang benar. Yang ngadi-ngadi. Ya, gua Luntung. Oh, Luntung. Luntung. Kamu ngapain ngajarin mereka mabuk-mabukan? Jangan ngaku-ngaku, namanya Luntung. Hah? Jangan mentang-mentang. Kamu paling tua di sini, kamu ngapain ngajarin dia mabuk-mabukan? Bertobat kamu ke jalan Allah. Minta maaf kamu. Ya? Jangan ulangi lagi seperti ini. Kamu yang paling dewasa ya, jangan ngajar-ngajarin loh. Coba dikasih. Kamu jangan mau diajarin kayak gitu. Dikasih ini, Bah. Dikasih pencerahan, Bah. Abang punya guru ya? Saya tadi ngerasakan ada energi. Di mana guru Anda? Gurunya di mana? Ada tempatnya, tahu tempatnya enggak? Ada di sana. Tahu. Di sana di mana? Di mana? Nah, di sana. Sana di sana. Yang benar. Jangan-jangan ini yang lari dari Lampung ini, Bah. Bener ini, Bah, yang kemarin dihajar Ustadz Nasi ini nih. Ngaku aja kamu. Jangan-jangan saya mau ke Ustadz Nasehin, jadi kamu tahu ngalang-ngalang saya. Ngaku-ngaku bahan jago merah. Suka yang saya nanti emosi lagi nanti. Dah. Aman. Sekarang begini, kamu jangan sampai ulangi lagi perbuatan seperti ini ya. Kita semua saudara, kita semua sahabat ya. Ya, kamu berjanji jangan sampai mengulangi perbuatan yang seperti ini. Marilah kita hidup di dunia ini belajar menjadi lebih baik ya. Kamu udah punya anak istri belum?
Udah ya. Kasihan berapa, istri kamu. Berapa? Istri saya 2, Bang. Astagfirullahaladzim. Keren juga nih, gua juga mau kalau ya, namanya juga Bang Jago lah, pasti istri 2, Bang. Dengerin Bang Jago istrinya 2. Iyalah. Dengerin dulu saya. Keren juga Bang Jago istrinya 2. 2. Anaknya banyak. Anak ada 3. 3. Oh, nah kan gitu keren, senyum-senyum enggak usah marah-marah. Iya, cek dulu. Cek dulu dong, biar enggak bego. Biar enggak bego. Masih mabuk. Enggak apa-apa, yang penting udah enggak res ya. Iya, ini masih mabuk ini. Ya, istrinya cantik-cantik, Bang. Wah. Wahai. Berapa enggak? Kan gitu kalau dari pertama gitu kita bisa berkawan, enggak rese. Gitu. Kamu tahu siapa saya? Ian Guru yang di YouTube. Tahu? Ian Guru Official, tahu? Tahu. Pernah lihat YouTube saya kan? Pernah. Iya, justru itu. Saya kan sering grebek dukun santet. Hah? Kamu natangin saya lihat YouTube ya? Iya. Biar itu. Apa? Biar viral. Biar viral apa biar apa? Enggak boleh gitu. Viral gitu lah. Viral. Usengan namaning bira. Istri yang dua-dua istri itu akur enggak, Bang? Akur. Iya. Bisa akur satu rumah. Keren juga, Bang. Ya, gua cek dulu. Ya gitu, kita kalau candaan enak, yes, saya enggak emosi. Nah, ngerokok. Masih oleng. Masih oleng. Yaudah, yang penting kita enggak emosi. Bang, Abang kan yang lebih dewasa, ini kasihan nih. Masih ya, anak-anak ya? Jangan ngasih-ngasih gitu. Ya, kalau masalah istri dua ya, sasa aja sih kalau akur, enggak masalah, saya dukung aja. Yang penting jangan sampai diadu, istri sama istri diadu. Kalau akur enggak apa-apa, bagus-bagus aja. Ya. Jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan Mas Codet itu. Siapa? Bang Codet. Kenal Bang Codet? Kenal gak kamu sama Bang Codet? Yang enggak. Di Palembang itu? Kenal? Enggak kenal. Tapi logat-logatnya itu dari sana, Bah. Hah? Bodo amat, saya lagi ngomong. Kok bisa akur istri juga? Gimana ceritanya, Bang? Keren juga, sumpah loh. Tapi enggak, satu ranjang juga? Ranjang dia. Keren juga satu ranjang. Ya keren lah, Bang. Bang Jago. Jago dilawan. Tapi Bang Jago KW kan? Enggak lah, Bang. Asli Bang Jago. Asli. Seriusan? Oh. Bah. Ya? Bah, masih mending kita akhir aja dulu, Bah. Ya, ini udah. kita nanti kita kasih minum, kita doakan pakai air ruqyah ya, biar mereka ini sadar ya, biar mereka ini bertobat. Ya udah, biar sama kayak ya. Aja dilanjutin. Nah, tapi kalau saya lihat lagi masih kayak gini, ya. Awas, jangan ya. Datang ke dukun lagi. Nanti kalau datang ke dukun minta kanuragan kebal bacok dan sebagainya buat nonjok orang, buat batas orang nggak boleh. Kalau buat jalan yang benar, boleh. Buat seni debus gitu, nggak apa-apa. Kalau buat kayak gini buat apa? Ya, nggak boleh untung ya. Apa? Sekarang begini, kamu ya. Berbicara kepada kamera, saya berjanji ikuti saya, tiga-tiganya ya. Saya berjanji. Tidak akan. Minum. Mabuk-mabukan. Saya berjanji. Akan tobat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun berada, mungkin cukup seperti itu saja dulu ya. Subhanallah. Muntahkan. Muntah ya. Iya, udah kebuang jinnya, udah ya. Sadar ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim ya. Ya udah ya. Kalian jadi orang yang baik, jadi anak yang baik ya. Jangan kamu yang dewasa ya. Juga jangan ingat ini orang ya. Tua, ingat orang tua, kasihan ya. Habis pulang dari sini pada minta sama orang tua minta maaf ya. Minta maaf ya, enggak boleh gini udah. Abang juga masih punya orang tua, Bang? Ada. Ya tetap walaupun udah punya istri, orang tua kalau masih ada, ridho Allah itu tetap ya. Ridho ya. Ibu, ridho Allah. Orang tua nomor satu, Bang. Ah, gitu. Tos dulu, Bang. Gitu. Udah kapan tutup aja, nanti kita obrol dulu, kita ngopi-ngopi ya. Jangan lagi-lagi. Kalau saya lihat lagi sedang ritual atau mendatangi dukun, awas. Ya, udah tutup aja kalian. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat dimanapun berada dulu, kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu pulang ke tempat ibu ya. Sambil tutup aja enggak apa-apa. Minta maaf sama ibu, minta ridho.